Salatul Maitul Bukhari bersalawat raja yang maha pengampun. Siapa? Allah Subhanahu. As-Saniyatu Syafa'atun Nabi Al-Mukhtar, mendapat syafa'at Nabi Al-Mukhtar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As-Sani Satu yang ketiga, Al-Ibtila'u Bil Malaikat Al-Abrawan, mengikut dengan para malaikat yang abrawan, yang baik-baik. Arabiatu yang keempat, muqalafatul munafiqina wal kuffar, berbeda kepada orang munafik dan orang kafir. Itu perbedaannya. Orang munafik enggak mau selawat. Al-khamisatu yang kelima, maful khotoya wal auzar, dihapus kesalahannya dan dosa-dosanya. Asal satu yang keenam, qada'ul hawaij wal awqar, terlaksana segala hajat-hajat dan ya, harapannya, hajat-hajatnya, harap-harapannya terlaksana. Asal satu yang ketiga, tanwirul zawa'il wal asrar, ya, dapat menyinari zahir madannya dan sirnya, apa hatinya, selawatkan. Az-Zawinatu yang kedelapan, An-Najatu minal nar, selamat dari neraka. Berarti ya, masuk sur. At-Tasi'atu yang kesembilan, Dukhulun naril qarni, masuk negeri yang tetap, yaitu surga, masuk surga. Al-Asiratu yang sepuluh, Salamul Azizil Jabbar, mendapati salam dari Allah, mendapat salam dari Allah yang maha mulia lagi maha perkasa. Dapat salam dari Allah. Ada 10 karomah orang yang banyak sholat. Jadi setiap hari berapa? 300. Hanya berapa? Maka siapa yang akil bagi orang yang beramal, ayat jangan bahwa dia menjadikan jalan al-Fatih akan banyak waktu-waktu ini sholat kepada yang untuk sahabat ada Nabi kepada Nabi sholat banyak bersama banyak bersama sinyalah at-taksir minta apalagi memperbanyak bersama. Yaqumu maqama syekh tarbiyati, menempati di tempat syekh tarbiyati. Jadi orang yang banyak salawat Nabi menempati maqam syekh tarbiyati. Orang yang banyak salawat, apalagi emang dia udah syekh tarbiyati, guru pendidik, banyak salawat. Tadi namanya lagi tarbiyah. Lima kalau karena mereka telah berkata, yang bagi apa yang telah mereka katakan itu mursyid di akhir zaman, misal kibritil akbari, seorang mursyid, mursyid guru dalam mereka di akhir zaman seperti belerang yang merah, jangan aneh. Banyak sih yang ngaku mursyid, ngaku, yang ngaku bisa, tapi diakui
taksiru sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Menempati demikian itu apa? Kibnin Ahmad Musim ini memperbanyak salawat dapat menempati Musim wafakal Allah wa muslimin dari taksiri minas surat yang ada Nabi alaih salat wa salam ala mabahdi tuhur wa ayyam amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kita dan kaum muslimin untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad atas sepanjang masa dan hari. Amin. Sepanjang tahun dan hari. Amin. Amin.